Selamat pagi. Hari masih menunjukkan pukul 9 pagi, namun terik matahari sudah sangat terasa sekarang ini. Di depan kita sekarang penampakan kasur Bestway tipe double. Kita akan jelaskan sedikit ke teman-teman. Kendala yang sering terjadi dengan kasur angin Bestway ini adalah bocor. Lah, bila mana kasur kita terjadi bocor, cara ngecatnya gampang kok. Kita keluarkan kasur kita di tempat yang terbuka, kemudian kita siapkan satu ember air diisi dengan sabun. Nah, kemudian kita isi di lubang-lubang kasurnya nih teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Nah, bila mana tidak terjadi bocor, maka air ini akan tenang. Dan jika ada gelembung yang keluar dari lubang ini, maka ini bisa dipastikan ini kasurnya bocor teman-teman. Nah, ini contoh kasur yang bocor. Bisa dilihat ada gelembung udara yang keluar. Nah, kalau kita cek tanpa air sabun ini akan susah. Nah, jadi kita pakai air sabun ini sehingga titik bocornya kelihatan. Biasanya bocornya kalau tidak di lubang itu di samping sini teman-teman. Ini cara ngeceknya. Nah, kita kasih air sabun. Nah, ini bocor teman-teman. Ya, nah itu. Kita tes sedikit lagi. Kasih air sabun. Nah, dipastikan ini juga bocor. Kasur Bestway sering kali terjadi kebocoran di lubang sebelah atas atau di sebelah samping ini. Bila mana kasur teman-teman terjadi kebocoran, jangan digulung, jangan dibuang sayang, karena ini juga harganya ratusan ribu. Kita ada solusinya dengan menggunakan lem kasur angin Bestway. Harganya murah dan kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang kasurnya bocor, jangan dilambir dulu ya. Masih ada usaha, kita pakai lem kasur angin Bestway. Teman-teman cek di WA admin saya 0857-4049-4848. Nanti kita akan tunjukkan lemnya seperti apa. Dan harganya juga murah kok. Atau bisa add follow Instagram kita di @kasurmobil malikasur. Terima kasih teman-teman. Sukses untuk kita semua.